nih kamu ini bibir ku coba cium gitu. Aneh, mainnya aneh banget tuh, tuh kan. Emang iya? Ini konten bucin kan harusnya. Halo guys, balik lagi sama aku Gaby. Jadi hari ini itu aku bakal bikin konten lagi Want to Eat sama Iwan. Tapi dia di situ lagi ngerokok biasa. Dan tamu Want to Eat kali ini itu ada Bang Pio sama cowoknya Vincent. Terus kayak kita datang lebih awal 30 menitan, jadi kita pengen nge-vlog aja. Udah. Hai, Dan. Halo. Si rambut gua cuy. Sangat-sangat apa leto ya. Enggak kok, bagus kok. Aku masuk dulu boleh enggak? Boleh, boleh. Aku sempat dulu ya. Kok. Iya, yeah, bye. Nah, ini guys tempat ya. Burger. Yang depan dan tapi yang di dalam burger kita. Lucu gitu. Ini sekarang kita nunggu Bang Tiok dulu. Dianya enggak masuk-masuk, guys. P-boy. Tada. Halo. Ini sudah selesai sebat ya. Baby, aku pengen kamu jawab. Oke. Jadi ada tren TikTok gitu, guys. Tadi aku pengen nanya ke dia tapi by chat. Cuma mumpung lagi ketemu, mari kita jawab. Halo guys, balik lagi sama aku Gaby. Nah, khusus hari ini itu aku pengen main Mobile Legends karena aku pengen push rank-nya aku. Soalnya season ini itu aku belum main sama sekali, jadi aku masih epic. Yuk kita langsung main. Mati mulu lagi. Hah, kalah lagi. Sumpah guys, aku paling bete banget setiap kali push rank pagi-pagi itu selalu kalah. Aku kayak butuh yang seger-seger banget deh. Nih, ada Picoty gula aren. Cobain deh. Pasti langsung semangat lagi. Wah, bener guys. Picoty gula aren solusinya. Nah, kopi ini aku suka banget. Rasanya enak dan paten banget. Terus juga bikin kalian bakal semangat lagi. Soalnya ini seger banget. Cara nyadirinnya juga gampang banget. Bisa panas, bisa dingin juga. Cuma karena cuaca di sini tuh lagi panas banget, kita bakal bikin yang dingin-dingin. Yuk, langsung aja ikutin aku. Pertama, kita buka dulu. Set. Kita ambil sasetannya. Wow, isinya lumayan banyak ya. Dadah. Langsung aja guys, kita buka dulu. Langsung kita tuang. Nah, ini kita pengen larutin pakai air panas dulu. Segini aja, cukup. Terus kita aduk deh. Ini wangi kopi sama gula arennya benar-benar kayak kuat banget gitu. Step terakhir guys, karena cuaca lagi panas banget yang seperti tadi aku bilang, es batu. Wow. Jadi guys, mari kita coba. Sumpah, ini enak banget, segar banget. Ini kopinya berasa banget, super enak, gula arennya wangi pol. Rasanya paten, bikin semua pengen coba karena kopinya ini lagi ngetren. Di kopi gula aren, lebih paten, lebih keren. Dan by the way guys, lagi ada promo juga, buy two get one. Yuk langsung aja kalian dapetin di minimarket terdekatnya kalian. Wajib cobain, langsung semangat buat push rank lagi. Yeay. Maju. Nah, saya menang. See you guys. Yang pertama, Rhythmi. Lemah lembut. 7/10. 7/10? Aku kok yang lemah lembut? Kadang ada kasar dikit. BDSM. Enggak. BDSM itu yang kayak... Boleh. 50 Shades of Grey, bukan sih? Gak tahu. Itu jokesnya misalnya lagi live YouTube gitu misalnya. Oh. Oke. Yang kedua, pengertian. 10/10. Masa sih? Kok kayak bohong gitu sih? Yang jujur, kamu siapa jujur? 8/10 lah. Gak ada. Sabar. Wah, sabar sih. 100/10 ini mah. Kamu jawabnya jangan yang sarkas gitu, yang jujur. Kalau sabar, 8/10 juga.
Kalau nurut? Nurut. 8/10 juga. Kadang-kadang aneh loh, kadang-kadang misalnya kayak kamu nih kasih tutup BB pilihin gitu ya. Aku pilihin, tapi setelah pilih A, kamu tuh tetap, kamu C. Karena kamu udah kasih aku pilihan gitu. Tapi itu tuh bukan sekali dua kali, sering banget gitu. Misalnya kayak kamu milih baju nih, BB, pilihin aku baju. Aku tuh nanya kamu butuh kayak apa ya, biar aku yakin sama pilihan aku. Tapi jawaban kamu tuh selalu beda sama pilihan aku. Ya terus kalau disuruh-suruh tuh agak susah dikit, jadi 8/10. Oke. Cewek. 10/10. Aku cewek. Mayan. Kadang-kadang hal-hal kecil kamu cerewet gitu. Oke. Kok kayak jelek gini ya ratingnya. Mandi, ui. 100/10. 100? Iya, kamu bener-bener cewek yang mandiri sih menurutku sih. Kayak, biasanya kan ada cewek yang menye-menye, banyak mau ini itu. Banyak apa, kayak misalnya ada geli atau apa. Kamu tuh bener-bener kayak cewek perfect gitu sih. Masa? Iya, gak suka aneh-aneh, terus gak pernah ngeluh atau apapun itu, ya ngeluh dalam hati yang kayak tentang hubungan kita misalnya. Kalau luar itu kan ya udah terserah kamu gitu. Itu sih. Paling bagus di rating mandi. Galak. Galak banget. Berapa? 8/10 juga. Nyebelin. Nyebelin sih, kita berdua nyebelin sih. Kalau nyebelin ya 5/10 lah. Jadi kan kita sama nyebelin. Kadang-kadang nyebelin dia tuh sampai bikin capek tau gak guys? Contohnya? Ini kamu makan, ini kamu ini bibir kup sama cium itu. Aneh, mainnya aneh banget. Tuh kan? Emang iya? Baru dia omongin. Aneh, sumpah. Ih, tuh. Enggak lah. Aneh banget. Udah? Udah. Udah dong? Udah. Oke, sekarang kebalikannya. Red, me. Ini kan buat cewek. Udah amat. Lemah lembut. Kamu. Nanti paling kita improve aja. Ya udah. Lemah lembut. 9/10. Berarti gua lu apa? Maksudnya soalnya pola. Lu kadang ini sih, kadang lu enggak lemah lembut sih, bro. Kadang lu ada kayak nya gitu. Pengertian. Pengertian 10/10. Sabar. Dulu sih 10/10. Rating kamu sekarang? Sekarang ya turun lah. Enggak lah, 9/10. 8/10. 8/10. Nur. Kurang lagi enggak 7? Enggak. Nurut. Ya enggak, jangan kurang lagi. Nurut. Nurut 10/10. Nurut banget ya? Iya. Cerewet. Cerewet, oh enggak usah ditanya lagi. Kayaknya itu 100/10 deh. Tapi guys, kalau misalnya dia kalau misalnya ketemu orang yang kayak teman-teman aku gitu, kayak misalnya sama cewek-cewek unik, dia tuh bakal diem banget kak, kayak bener diem banget, kayak dia cuma main HP doang, dia cuma cerewet di orang-orang tertentu doang gitu. Padahal orang kan mikirnya kamu bakal extrovert ke semua orang kan, padahal tidak. Mandiri. Saya mandiri sih. Jujur aja bro. 8/10. Duanya kenapa? Sebenarnya kamu mandiri. Coba kalau ke aku manja gitu kak, kayak misalnya mau ngambil colokan kayak kemarin, coloknya deket sama dia tapi dia kayak bebe colokan. Jadi kalau ada aku yang bisa kerjain jadi aku. Galak. 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 Enggak sih, 5/10. Kenapa? Kayak momen tertentu doang. Nah nyebelin sama aja, nyebelin. Nyebelin. 5/10. Kan kalau kata kamu setengah-setengah. Oh iya. Gitu. Itu. Joya kah, baby? Nah, jangan main kayak gitu, jorok banget. Udah. Udah. Enggak, pertanyaannya. Kenapa enggak usil? Aneh. Karena dia enggak suka. Enggak suka lah orang bibir gitu. Siapa yang suka? Aneh nih sama kamu nih. Agak aneh sedikit. Nanya dong. Siapa yang paling cemburu di antara kalian berdua? Siapa yang paling posesif? Paling posesif? Sama aja sih. Emang iya sih. Aku. Kalau itu aku sangat mengakui, kak. Kan kalau gitu, apa yang paling dicemburuin sama Gaby? Terlalu cantik sih, takut diambil orang lain. Nah, misalnya kamu lagi ngontak sama cewek. Oh, yang aku cemburuin ke dia. Apapun soal cewek. Pokok apapun yang ada cewek, pokok cewek pokoknya. Mau mama, mau ibu-ibu, mau anak kecil. Oh iya.
Enggak juga. Cuma kalau anak kecil kadang misalnya di mall gitu, kayak kan naik eskalator, terus ada anak kecil digendong, ngadep ke dia, terus ngeliatin kamu, ya kan? Hmm. Terus aku liatin balik, kayak sampai anaknya malingin muka. Aku itu yang di mall, pick apa namanya? Pick up venue. Iya, kok kamu ingat? Masih ingat aku? Ya aku gini. Yang kita mau turun dari SN, SNM. Tapi Wan pernah cemburu sama Gaby gak? Pernah lah pasti. Pernah lah. Ada yang annoying gak? Soalnya kayak fair-fairan gitu, kayak dia kalau misalnya cemburu kayak logika gitu loh, kayak misalnya lu nggak suka gue gini, ya udah lu juga jangan kayak gitu. Aku kan orangnya bukan cemburuan, jadi kayak gara-gara dicemburuan aku kayak apa kata orang tuh apa nih, kayak nggak ikhlas lah lu giniin gue, masa gue nggak bisa begini gitu, padahal biasa aja sebenarnya. Ya nggak biasa aja. Ya cuman gara-gara kamu kayak itu, aku harus ngambil itu juga. Jadi kamu gak cemburuan? Cemburu, sekarang cemburuan. Bohong sih kelihatannya. Ya cemburuan kan habit. Udah terbiasa cemburu ya cemburu. Jangan cola ini. Air putih tuh. Loh. Gak boleh. Lagi musim sakit guys, hati-hati. Namanya apa? ISPA ya? Kayak COVID ya. Kok ISPA? Oh, ISPA? ISPA. Dia kayak COVID gitu. Iya kan? Tapi karena polusi. Iya, karena polusi. Dia sakit udah berhari-hari. Lu bayangin ya, Kak ya. Ingus dia, ya ampun, sebanyak. Kayak banyak banget, terus hijau banget. Sumpah. Kayak purifier gak sih? Enggak. Iya. Apalagi kalau misalnya di tempat dia, di studio itu kan berlaku banget. Aku udah kayak, oh. Kalau aku udah terbiasa sih. Dari zaman gak apart. Gak boleh, kamu gak tapi boleh terbiasa malah kayak gitu. Tapi malah kalau salah apart sama kamar itu, lebih bahaya di apart. Oh iya, kenapa? Apart tuh gak ada sirkulasi udara juga. Akses juga nggak ada, nggak ada kan? Tapi kok bisa buka balkon? Jarang. Iya. Yeah. Jarang banget. Malah di kalau di sini kan dia tuh ada dua gitu loh, ada di WC sama yang di atas live streaming gitu. Apa lagi? Lumoy. Enggak kan? Iya, dah. Dah baik guys, kita tunggu Bang Tio datang. Nih, selalu telat. Enggak, gue telat 40 menit, dia telat 1 jam setengah. Mantap. Pesen makan. Habis jogging enggak tadi? Jogging ini sih, Ci. Vincent. Tadi rekomennya ini. Tapi Gaby udah pesen. Iya, udah pesan. Kamu apa dulu deh, kamu dulu. Kita biasa. Yang asin apa ya, Kak? Kasih aja minta tambahan micin dulu. Coba kali. Bubuk Indomie, Ini kayaknya enak nih, chili cheese. Sekarang dia udah makan hewan ya? Dia udah makan hewan ya? Iya, PG. Yang gak pedes? Itu dia juga PG. Kamu gak pedes ya? Kalau lu campur. Yang favoritnya ini sama? Selemi dan. Dulu kalau ketemu Pior, cuan. Sirkul, lalu video dia sekarang. Iya. Kamu udah jarang liat dia. Dulu udah baru-baru masuk tuh. Halo guys. Dulu. Bener gak? Berisik itu dulu. Di MPL dimanapun. Sekarang udah enggak, udah berubah dia. Aku sahabat itu kan yang itu kasih gitu. Guys, aku udah selesai bikin kontennya sama Pior. Lagi lanjut makan. Kita tadi makan gede banget guys. Halo Mario. Kita tadi kan kita versus gitu, kayak Burger King tuh gede banget, terus kayak aku sama Iwan lawan Pior sama Vincent, tapi Vincent kayak hup dan Pior nggak makan. Kayak 5% dari nggak, dia tuh ngambilin yang jatuh-jatuhnya doang tuh. Nanti kalian nonton di kontennya Iwan. Want to eat kita mau ngabisin kalamarinya Onion ring. Kalamari itu cumi bukan sih? Sumpah ya, tapi Gaby itu banyak banget guys makannya. Kalian tau gak selama konten aku sama kawan ya udah ngobrol-ngobrol, mereka kesel semua ngobrol. Tapi mereka berdua sambil makan. Vincent masih makan. Dia masih makan. Oh, Wawan full ngomong. Cuma mereka gak nyentuh makanan lagi. Udah sibuk ngomong. Full ngomong aja, mereka masih menikmati makanan. Ya emang enak sayang sih, enak banget. Tapi gede banget, ternyata aku gak habis. Iya. Dibawa pulang guys, makanan tuh gak boleh dibuang-buang, sayang.
Akhirnya Gaby ada teman ngomongnya. Iya, biasa aku konten-kontennya kayak diem. Diem ya. Ini mah cuma juga sih, lu juga ngomong sendiri. Iya, benar juga. Kayaknya kalau misalnya guys ada kamera terus kayak dia on cam gitu kayak 24 jam kayak lu bisa deh ngomong full. Iya, lu tau gua pernah waktu sama Jessica Kajian kan bikin yang karpet itu kan. Nah, kamera gua tuh mati. Terus gua ngomong sendiri kan. Oke, nah udah jadi nih. Oke, sekarang ini gitu kan. Terus si Jess ngomong gini, "Fior, itu kamera kamu mati." Emang. Lah kamu ngomong sendiri kan? Iya. Kalau kamera pun ngomong sendiri. Tapi emang gitu sih. Dulu pas awal banget kayak aku ketemu dia gitu pas di Bali, inget gak? Yang yeah. Bali season 8. Sumpah kita semua kayak di mobil udah capek banget. Dia tuh dari pagi sampai kayak subuh ya. Kita pulang tuh subuh kan abis match. Sumpah dia masih kayak happy banget di mobil. Ngomong mulu full. Seru guys, kalau berbicara itu mengeluarkan energi positif. Enggak sih. Capek anjir. Capek-capekin dia. Tapi gimana capeknya? Gue aja tuh soalnya lagi abis gaya-gaya yang polusi-polusi itu loh. Sumpah tunggakan gue, ya kan? Jakarta tuh lagi panas dan lagi kayak semuanya sakit deh udara. Sumpah, iya. Gue juga sakit soalnya. Real coy, bener. Eh ini apaan? Gue juga ini warnanya putih guys. Aku maunya yang mic-nya warna putih. Gue hitam lagi kotor banget ya udaranya. Iya pak, Bali iya gak sih? Besok gue ke Bali. Bali tuh masih bersih ya. Ya bersih gue. Kok sekarang mic putih kan? Lucu ya? Gue juga baru tahu. Tapi iya. Cepet kotor gak sih? Ini siapa? Dari GapX kayaknya. Kakak. Lucu banget. Berarti ini konten-konten ini yang ngatur GapX? Iya. Tapi di channelnya Wan. Tapi dipotong gak pake GapX? Nggak tahu deh. Kita sebagai kok. Iya. Komeng. Kita juga mau. Komeng yang ditumbal lagi. Iya. Sayang aku lagi apa? Jadi guys, aku punya pejuan dulu. Selalu misalnya mencari Iwan di smoking room. B-boy. Kok bagus muka kamu sih? Hah? Bagus. Kayak kan? Kenyang. 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 Eh kok gini sih? Baca. Baca. Yuk. Selalu baca. Yuk. Aku bisa buat. Mereka udah pulang? Oh iya mau balik juga. Si Fia mau pergi. Kita pulang atau apa? Hah? Halo guys, jadi jangan lupa subscribe channelnya Gaby. Karena dia rajin ngap konten. Kak, kita pulangnya kemana? Rumahku. Katanya kamu bikin konten endorse atau? Oh, konten endorse kan dimana? Dimana? Oh, ntar ya. Mau sekarang nggak? Langsung mereka pulang langsung. Bukan nanti mau ke mall bentar kok. Ayo. Dekat sini kan? Iya. Lu tinggal di mana sih? Gua di Cekareng, Jakbar. Kan meh? Iya, besok sih. Enggak sih. Di Jakbar. Jauh tadi 1 jam ya? Lumayan. Kan sini kan Bintaro kan macet lagi kan nih. Itu mau jam 6 macet banget. Emang aku enggak mau ke mall deh kalau gitu. Kamu ngapain mau? Mau beli tote bag. Gak usah ya? Jam segini pas cabut. Pas cabut kan? Jam 4 lewat kelar. Jam 4 lewat? Kalau jam 4 lewat kelar. Gak lewat. Bro ayo bro, kita ngajar waktu bro. Gimana? Tunggu mereka. Ya omeng foto di sini lucu gak? Oh Fiyah paling bisa. Oh iya Fiyah mau ke Sensi. Oh lu latihan ya? Gak ngapa-ngapain juga sih di lapangan kok nonton bro. Oh, tapi suruh datang karena gue wajib kewajiban kan. Karena Senin depan gue harus mulai bergerak. Kapan ada tanding lagi? Asian Games. Asian Games lagi? 27 September. Kalau Asian Games itu berarti Asia. Kalau SEA Games itu kan kayak cuman yang kayak Filipina gitu kan. Kalau Asian full Asia Cina masuk. Lawan Korea antar game pertamanya. Beuh, kuat enggak Korea kalau basket? Kuat banget. Pernah juara se-Asia. Kalau basket sekarang yang kalau di Asia yang paling kuat siapa? Top 3, top 3. Jepang, Cina, Iran itu juga kuat. Itu Jepang sih apapun kuat ya dia. Kenapa ya mereka kuat? Ya? Susah sih kalau ngomong mereka soalnya buyut kan kayak nggak selalu menang nggak selalu kalah. Nggak masalah kan soal postur ya Jepang sama Indo kan maksud kita kan nggak kalah jauh gitu loh. Terus kenapa kita kayak mereka tuh kuat banget? Segi bola ya bola. Developmentnya. Bibitannya berarti kalah gitu. Terus kita foto berdua juga ya kan? Foto berdua lu.
Ivan tuh berempat, kita bisa collab berempat tau. Tapi kalau di tim. Oh iya, satu bakal lucu. Bakal mau enggak Bebe? Ayo benar-benar. Iya, collab berempat bisa. Bisa. Jadi Gebian, Gebian, Tio, terus satu others gitu kan. Heeh. Atau apa? Ayo. Ayo, 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 ayo. Jadi kan sampai sini. Jadi kan foto berdua. Ayo. Ada yuk kita. Yuk, kita di mana ya? Guys, si Vio sama Vincentnya udah pulang. Jadi kita tinggal shooting endorse. Terus kita pulang. Kita pulang. Muka aku udah lepek banget. Hah? Muka aku udah lepek. Nah, ada cantik ini bang lepek. Lagi cantik. Ada guys, paling kontennya segitu aja. Kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Share dan subscribe. Bye.